Oke, kembali lagi di Rafa Jaja. Kali ini saya akan memainkan game Mana Sepak. Ini banyak yang nggak tahu, tapi mungkin ada yang tahu. Ini game-nya asik banget, tapi repetitif, monoton maksud saya. Karena game-nya kita melakukan yang berulang-ulang. Masuk ke dungeon, keluar, beli item, masuk lagi, keluar, beli item. Kayak Moonlight ya. Saya lupa judulnya Moonlighter atau Moonlight ya. Game PC juga ada itu. Jadi seperti itu, kalau itu kan kita masuk ke dalam perjualan. Kalau ini enggak, kita ngumpulkan rune itu yang kosong itu sebelah poin di atas itu. Game-nya asik tapi ulang-ulang terus. Dan itu ada berita kalau ada item ketinggalan di situ pasti masih ketulis. Ya kalau mati kita ngulang dari awal. Ini game-nya asik. Kita ngulang lagi, kita mendapatkan item. Kenapa itu? Kalau mati ngulang dapat item lagi. Intinya cuma ngumpulkan rune. Begitu ngumpulkan rune, kita langsung keluar lagi. Seperti itu, ada tulisan back to encampment. Ini ya. Jadi, berarti ini keluar kita bawa rune-nya tadi untuk ini. Itu dapat keluar karena bosnya memang susah tuh. Jalannya di atas itu. Dan trapnya enggak semuanya bagus juga sebenarnya, enggak semuanya. Ada beberapa yang saya kurang suka trapnya. Karena mengarahkan pakai jaikon kanan, analog kanan tuh itu. Bukan kiri, kiri itu jalan. Artinya ini kayak apa ya? Game yang dua saudara itu lupa sih. Tale of Brother atau apa itu yang kita kendalikan kakak adik tapi pakai analog kiri dan analog kanan. Jadi seperti itulah. Kalau dapat checkpoint, rune-nya itu disimpan. Tapi kalau enggak, misalnya sekarat ya, sekarat waktu main game, rune-nya itu hilang. Kalau mati. Beli-beli. Di sini bisa nge-save. Nah, kita mau lanjut ke tadi. Kita bisa pergi atau ngapain? Continue. Kalau melanjutkan tadi nggak usah ngasih bisa. Tapi kalau mati,
ya hilang tadi, hilang semua. Kalau mati, kalau ini nanti mati, ada save-nya. Kemudian sini tuh enaknya muter-muter. Nah, kan dapat satu lagi. Kalau ini nanti setelah ini nggak ada, seingat saya nggak ada itu. Gak ada checkpoint kayak tadi. Ini gak ada checkpoint. Jadi ini setelah ini, kalau tadi kan ada checkpoint, kalau ini nanti gak ada checkpoint, langsung boss. Karena musimnya itu saya nggak mungkin pakai trap itu, makanya saya pulang lagi ke trap. Nah, maka itemnya tadi disimpan dulu. Jadi 11 yang saya dapatkan. Di sini kita bisa membeli trap yang dibutuhkan atau membeli ini untuk melemahkan sebenarnya. Untuk melemahkan yang paling susah itu tengkorak tadi. Baik. Duit pesan, tapi ini harus dibawa. Jadi nggak mungkin ini klik terus enggak, tapi harus dibawa. Ini ya. Nah, seperti ini dia harus dibawa. Atau ini. Soalnya yang paling sulit betul saya enggak tahu. Seharusnya itu kan. Oke, paling gitu aja. Dimainkan ini gamenya berulang-ulang sampai gitu terus sampai dapatkan item yang sesuai. Nanti orangnya juga nambah ini. Setiap level dia nambah. Oke, paling gitu aja. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di video.